Pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono tinggal menghitung hari. Semua persiapan nyaris sempurna. Juru bicara keluarga Gibran Raka Buming Raka mengatakan jika sejumlah undangan sudah disebar. Dan ada poin penting yaitu keluarga tidak menerima sumbangan atau hadiah dalam bentuk apapun. Orang menerima sumbangan, nggak ada sumbangan, nggak usah bawa sumbangan, bawa doa aja. Itu memang keinginan dari Bapak dan saudara? Ya, memang dari dulu kita nggak menerima sumbangan dalam bentuk apapun ya. Enggak, kenapa sih Mas? Ya minta doa aja, minta doa, karangan bunga boleh, ya situ ya. Kalau barang-barang amplop nggak usah ya, nanti malah merepotkan. Ya. Juga karena nggak enak, karena sebagai presiden juga. Ya juga, tapi intinya kita nggak mau merepotkan tamu yang kita undang ya. Kita didatengin apa, tamu undangan bisa rawuh aja kita udah senang. Ini ditegaskan oleh Gibran agar tidak ada sumbangan ataupun hadiah yang dibawa para undangan. Karena sejak pernikahannya, Kahiyang dan hingga kini, keluarga Joko Widodo memang tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Gibran berharap semua bisa maklum dan mengikuti keinginan keluarga tersebut. Yang penting adalah doa agar pernikahan berjalan lancar dan kedua mempelai sakinah, mawadah, dan warohmah. Widi Nugroho, Kompas TV, Jawa Tengah.